Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada siang hari ini, yaitu tepatnya pas tanggal 14. Di sini Alay bersama keluarga Alay ya. Di sini ada Bunda Alay. Halo Bunda. Hai. Ini ada adik Aulia. Halo Mbak. Di sini ada adik Alia. Halo adik. Halo. Halo. Adik naik apa? Adik naik apa? Nah, di sini Alay main ke Yogyakarta ya. Di sini Yogyakarta, Jawa Tengah. Ini untuk mendokumentasikan bahwa Alay pernah ke Yogyakarta sini bersama keluarga Alay. Sebenarnya Alay di sini bersama kawan, cuman kawannya entah kemana. Mungkin udah pulang, maksudnya pulang ke hotel atau masih belanja, Alay kurang paham. Dan ternyata naik, apa ini namanya, dokar apa-apa ini? Andong. Apa? Andong. Andong, nah, rasanya ternyata unik bos, kalau di Lampung nggak ada. Nah, sebenarnya kalau hotel yang Alay tempati yaitu Hotel Abadi, tempatnya itu kalau dari pertama tadi naik itu sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman kalau naik Andong kayaknya memang jalurnya berbeda ya, jadi nggak bisa langsung terabas-terabas saja. Nah, di sini kalau ada kawan-kawan yang bagian apa ya, Kulon Progo, nanti setelah sholat duhur Alay mau berkunjung ke Kulon Progo, ke Kecamatan Wates. Nanti bagi kawan-kawan yang ingin berjumpa sama Alay, silahkan WA aja ke 0853-8372-3780. Alay akan kunjungan kerja ke petani-petani yang nanam CMK Lole di sana. Jadi di Jawa Tengah ini bos, terasa kayak di kampung sendiri ya, karena orangnya ramah-ramah. Di sini banyak yang ya kalau ngobrol itu bahasa Jawa halus gitu bos. Mungkin bagian-bagian suku kalau bahasa halusnya Jawa ada yang nggak paham. Jadi di sini Alay bikin konten ini Alay berbahasa nasional aja ya. Alhamdulillah bakdo sholat duhur. Jadi arah ini sekarang yaitu mau ke Hotel Abadi ya. Kita istirahat karena udah sholat azan duhur. Punya sholat azan duhur itu ada masjid. Di sini lampu merah bos ya. Itu lampu merah. Harusnya kita masih bisa jalan, cuman karena di depan sudah ada motor yang mengantri lebih dahulu, jadi kita gantian untuk berbagi dengan pengguna jalan lainnya. Halo Mbak, ngantuk Mbak? Mbak ngantuk. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.